Semalam aku dengan isteri aku survey kursi dengan meja untuk lepak dekat luar. Sebab selama ni kita orang kalau bersembang mesti berdiri. Lepas tu bayang ni racun aku pula beli payung. Tak pasal-pasal dengan payung sekali aku beli. Patutnya nak pasang besok tau. Tapi disebabkan jiwa keracunan tu dah terlebih teruk dah, kita orang pasang malam tu juga. So bila bangun pagi je, whoosh, terasa macam dekat Hawaii. Ni dia hasil transaction merah semalam, payung dengan meja lepak. Apa yang aku beli ni memang tersangat puas hatilah, sebab meja dia even kayu pun warna hitam tau. So memang nampak premium teruk ah. Paling best payung dia memang besar, kalis air pula tu. And then dia punya pemberat ni memang keras, so payung ni takkan bergoyang ah kalau kena angin. Ini dia punya pedal minyak, anggap je macam dekat dalam kereta. So bila pijak je pedal tu, lepas tu pegang dia punya tiang besi tu kan. And then yes, engkau boleh arahkan dia ke kiri ataupun ke kanan. Memang style. Bukan tu je, ada lagi. Yang ni paling best. Bila tekan lepas tu tarik sampai ke bawah, kau boleh adjust dia punya keserongan payung tu. So kalau hidung kau tu dah serong ataupun sesat, bolehlah adjust pakai payung ni. Kejap, ada lagi. Payung ni pun kau boleh tutup tau. So kalau rasa-rasa macam tak nak pakai payung lah hari ni, hari ni aku nak jadi hitam lah, so aku berjemur, pun boleh. Lagipun kalau duduk macam ni memang santai and release tension. Even buat kerja pun dalam keadaan premium, sebab semuanya serba hitam. Lagi-lagi kalau hidang biskut dekat tetamu, memang premium lah. Macam kursi ni, dia sempit tau, kau tak boleh duduk. Tapi bila kau tarik ke belakang, dia akan ada ruang untuk kau boleh duduk. Macam magic kan. Apa-apa pun, macam ni lah kehidupan seorang yang gempak. Semuanya serba hitam, selipar hitam, payung pun hitam lah. Bila semuanya hitam, masa depan pun hitam. Barulah premium.